Lain pula ceritanya di Indonesia, pasukan perubatan Madiun di Pulau Jawa menukar 24 gerabak kereta api sebagai pusat kecemasan bagi rawatan COVID-19. Ia sebagai persediaan selepas Republik itu merekodkan kes positif COVID-19 sehingga 1 juta. Gerabak berkenaan dilengkapi katil baru, oksigen serta kelengkapan lain untuk rawatan pesakit COVID-19. Seolah-olah seperti berada di ward hospital sebenar, cuma ruang untuk bergerak agak terhad. Bagaimanapun, jumlah anggota kesihatan yang akan ditugaskan tidak didedahkan. Begitu juga tarikh untuk ia mula beroperasi tidak dimaklumkan.